Assalamualaikum. Okey, baik. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Okey, subtopik 2.1 kembangan. Ini subtopik terakhirlah. Okey, kita nak selesaikan masalah melibatkan dua ungkapan algebra. Okey. Buka buku surat 27. Okey, mari kita selesaikan nombor 5 di sini. Nombor 5, hitung luas rajah berikut dengan menggunakan ungkapan algebra. Okey, dia beri 5A ini adalah segi 4 kan? Okey, segi 4 kat sini kita boleh lihat panjang dia adalah sama semua sisi ini. Okey, jadi soalan 5A ini kita lihat dulu. Okey, luas segi 4 berapa? Luas untuk segi 4 ni sama semua ni adalah sisi dia sama ni adalah panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. Okey, jadi kita lihat kat sini. Di sini sisi panjang dia adalah 2pi tolak 3. Kat sini pun mestilah 2pi tolak 3 juga. Okey, di sini pun 2pi tolak 3. Di sini pun sama je 2pi tolak 3. Okey, sebab sisi dia sama kan. Jadi untuk cari luas dia, kita pun darab 2pi tolak dengan 3. Kita darab dengan Lebar dia sama je, 2pi tolak 3 juga. Okay, sebab sisi dia sama kan. Okay. Jadi untuk darab ini, kita kena kembangkan dua ungkapan ini. Kita kembangkan 2pi, kita darab dengan 2pi. Jadi akan dapat 4pi kuasa 2. Okay, 2pi ini kita darab pula dengan yang sebelah ni, dalam kurungan sebelah ni. Jadi 2pi tolak dengan negatif 3. Okay, kita kena ingat simbol darab ni. Kalau nombor positif, darab dengan positif akan dapat positif. Nombor yang positif dengan negatif akan dapat nombor yang negatif. Okey, nombor negatif dengan nombor positif akan dapat negatif juga. Okey, nombor yang negatif dengan nombor yang negatif akan dapat positif. Okay, jadi kat sini 2pi adalah positif dan negatif 3 adalah nombor negatif. Okey, positif yang ini, negatif yang ini akan dapat negatif. Okey, jadi kita akan dapat negatif lah. Negatif 2 darab dengan 3 akan dapat 6. P, okay, P, kita darab saja dapat P. Okay, jadi kita pun selesaikan yang ini pula, negatif 3 pula. Okay, negatif 3. Negatif 3 darab dengan 2P, negatif 3 darab dengan negatif 3. Okay, akan dapat apa? Negatif 3 darab dengan 2P. Positif, negatif dengan positif akan dapat negatif. 3 darab 2 akan dapat 6P. Okay, yang ini pula, negatif 3 darab dengan negatif 3 akan dapat positif. Okay, negatif dengan negatif kan akan dapat positif. Positif 9. Okay. Kita pun, kita tengok ungkapan, kita tengok pun boleh ubah dia sama ni. Kita boleh tambah. Kita pun tolak lah. Okay, jadi 4pi kita turunkan je. 4pi kuasa 2. Negatif dengan negatif. Negatif 6 tolak dengan 6. Maka dapat berapa? Okay. Dia ni hutang 6. Dia hutang lagi dengan 6. Maka dapat apa? Dia dah ada hutang RM6. Dia hutang lagi RM6. Dia akan ada hutang lagi lah, hutang sebanyak RM12. Ha, dia tak boleh, ni lah, kalau nombor negatif-negatif, dia tak akan jadi positif kat sini. Sebab ini melibatkan penambahan atau penolakan. Ini pendaraban. Okay. Pendaraban barulah kita guna formula ini. Okay. Kita kena tahulah beza dia ni. Okay. Kalau kat sini, simbol operasi tambah atau tolak. Kita kena buat cara lain lah. Okay. Kita akan dapat negatif 12. Jadi negatif 6P tolak dengan 6P akan dapat negatif 12P. Tambah dengan 9. Okay, inilah jawapan dia untuk A, iaitu luas dia dalam bentuk ungkapan algebra lah. 4P kuasa 2 tolak 12P tambah 9. Okay, kita cuba soalan B pula. Okay, soalan 5B. Iaitu kira rajah luas ni. Luas rajah segitiga ni. Okay, jadi luas segitiga ini formula dia adalah sama dengan apa dia? Itu 1/2 darab dengan tapak dia dan darab dengan tinggi. Okey, ini formula dia ya. Okey. Kita selesaikan dia, kita pun tengok. Tapak dia inilah tapak dia iaitu 3y tolak 2 dan tinggi dia adalah ini tinggi dia. Ini adalah tinggi. Okey, iaitu y tolak 1. Okey, untuk kira luas dia, okay, berdasarkan formula kita, 1/2 darab dengan tapak dia iaitu 3y tolak dengan 2 dan darab dengan tinggi dia iaitu y tolak dengan 1. Okay, ini kita buat kurungan lah.
Okey. Tak nak bagi keliru kan. Okay, jadi kita pun darab. Okey, nak darab dia macam mana? Kita darabkan yang ini dululah, yang dalam kurungan dulu. Okey. Kita darabkan dia iaitu y ini kita darab satu-satu eh. Okey. Ini negatif 2 darab dengan y, negatif 2 darab dengan 1. Okey, kita selesaikan iaitu 1/2 kita darab dengan 3y. Ini darab dengan y. Kita dapat 3y kuasa 2. Okey, 3y tolak dengan 1. 3y darab dengan negatif 1 akan dapat. Okey. 3y darab dengan negatif 1. Okey. Apa-apa? Ini nombor positif, nombor negatif. Akan dapat nombor yang positif nanti kan? Positif apa? Akan dapat negatif. Okey, negatif berapa? Negatif 3y lah. Okey, akan dapat negatif 3y. Okey, yang ini pula. Negatif 2 pula. Okey. Negatif 2 pula darab dengan y. Berapa dapat? Negatif 2y. Negatif 2 darab dengan negatif 1. Okey, negatif nombor negatif 1. Nombor negatif 2 darab dengan negatif 1. Kan dapat apa dia? Nombor yang positif lah kan? Negatif-negatif kan dapat positif. Iaitu positif 2 darab 1, 2 lah. Okey, akan dapat tambah 2 kat sini. Positif 2. Okey, jadi kita yang sama. Ini kita darab dulu ya. Okey, yang sama ni kita boleh selesaikan ni. Sama pun boleh ubah iaitu y dengan y kan? Okey. Jadi kita selesaikan dia. Mana 1/2 darab dengan berapa ni? 3y kuasa 2. Ini negatif 3y tolak dengan negatif 2. Okey, negatif. Negatif 3 tolak y tolak dengan 2y. Okey, akan dapat. Okey, dia hutang 3. Lepas tu dia hutang lagi 2. Dia dah hutang 3. Lepas tu dia hutang lagi 2. Akan dapat berapa jumlah hutang dia? 5 lah, RM5 lah ni. Dia hutang RM3. Lepas tu dia hutang lagi RM2. Jadi dia akan dapat hutang lagi lah. Hutang dia adalah RM5 semua sekali. 5y. Jadi kat sini adalah negatif 5y. Tambah dengan 2. Okey. Jadi kita pun selesaikan dia. Kita akan dapat. Kita akan dapat ini. 1/2 darab dengan 3y kuasa 2. Jadi kita dapat 3/2 y kuasa 2 tolak dengan 5/2 y tambah dengan ni. 1/2 darab dengan 2 akan dapat 1 lah. 1 ni. Kita pemudahkan. 2/2 akan dapat 1. Okey. Jadi inilah jawapan dia untuk 5B. Luas dia. Luas segitiga. Okey. Mari kita lihat soalan yang seterusnya iaitu 5C. Okey, 5C. Untuk 5C ini, okey, untuk cari luas, dia sama juga macam soalan A tadi. Tapi ini luas dia, sisi dia tak sama ni. Sisi dia atas bawah sama, kiri kanan tak sama. Jadi dia bagi berapa ni? 5X tambah 2 dengan 2X tolak 3. Okey, jadi untuk cari luas segi 4 ini, formula dia sama juga iaitu dia panjang darab dengan lebar. Okey, jadi kita dapatlah, kita darablah panjang dia berapa? 5x tambah 2. Kita darab dengan 2x tolak 3. Okey, jadi macam biasa kita kembangkan 5 dahulu iaitu berapa dapat? 5x darab 2x akan dapat 5 darab 2, 10. X darab x, x kuasa 2. Jadi 10x kuasa 2. Darab pula dengan yang ini. Okey, ni 5 ni. Okey, jadi 5x darab dengan negatif 3. Nombor positif dengan negatif akan masukkan nombor yang negatif iaitu 5 darab 3, 15x. Jadi yang kita pun darab pula yang 2 pula. Okey, 2 pula. 2 darab dengan 2x akan dapat positif 4x. 2 darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 6. Okey, jadi sama. Kita boleh ubah, kita boleh selesaikan, kita boleh pemudahkan. Negatif 15 tambah 4. Dia hutang 15. Dia ada duit nak bayar balik RM4 je. Jadi, dia masih lagi ada baki hutang. Berapa? 11. Jadi, baki hutang negatif lah. Kalau hutang negatif eh. Negatif 11. X tolak 6. Okey. Jadi, inilah jawapan dia untuk luas segi 4 untuk yang 5C ni. Okey. Kita lihat 5D pula.
Okey, untuk soalan 5D, okey, diberi, ni bentuk apa ni? Kita kena kenal pasti dulu bentuk apa ni. Ini adalah bentuk trapezium. Jadi, nak kira luas trapezium. Dia ada sisi yang selari ni. Ingat, dia ada sisi selari. Dia ada bentuk, biasanya bentuk macam ni. Ni sisi selari dia. Dia boleh bentuk melintang, melegak. Tapi dia kena ada dua sisi selari ni. Ni adalah bentuk trapezium. Di mana ni adalah campur rajah. Campur rajah. Okey, jadi untuk kira luas trapezium, formula dia adalah 1 per 2 darab dengan hasil tambah sisi selari darab dengan tinggi. Okey, sisi selari dia yang mana? Kalau soalan ini. Okey, soalan ini. Sisi selari dia, kita tengok ni. Ni ada anak panah. Anak panah di atas dengan bawah ni. Sisi selari dia. Jadi, yang atas ni dengan bawah ni lah. Okey, jadi kita darablah 1 per 2. Darab dengan hasil tambah sisi selari, iaitu kita tambahkan W tambah 3. Tambah dengan 4W tolak dengan 2. Okey, ni. Soalan yang dia bagi ni. Sisi selari ni atas dengan bawah ni. Kalau kat sini ni sisi selari dia. Yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini, yang ini dengan yang ini. Okay, sisi selari. Maknanya dia selari lah. Okay, kita darabkan. Saya tambah sisi selari. Kita darab pula dengan tinggi. Tinggi dia yang mana? Dia lah 2W. Okay, 2W. Jadi kita pun darab. Okay. Yang mana kita perlu selesaikan dulu? Iaitu bod mass. Ingat kan? Bod mass. Bod mass. Bracket. Bracket. Ni divide division. Ni multiply, itulah ni addition ni subtract. Bod ni off ni, bod off. Bracket off, division, multiplication, addition dan juga subtraction kan. Okay, jadi kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Jadi 1 per 2, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Darab dengan yang dalam kurungan ni W. Okay, ni sama pun boleh ubah. Jadi W tambah 4W akan dapat ni 1 ni. Sebenarnya W ni adalah 1. 1W. Kalau dalam matematik dia tak tulis 1. Itu dia W sahaja. Jadi 1 tambah 4 akan dapat 5. 5W. 3 tolak 2 dapat 1. Tambah 1. Okey, kita darab dengan 2W. Okey. Ni kita darabkanlah. Iaitu kat sini kita darab dengan yang ini. Ini kita darab dengan yang ini. Okey, jadi 1 per 2. Kita darab dulu yang ni. Selesaikan yang dalam kurungan dulu. 5W darab dengan 2W akan dapat 10W kuasa 2. Tambah dengan 1 darab dengan 2W akan dapat 2W. Okay, lepas tu kita selesaikan. 1 per 2. Okay, kita bahagilah. 10 bahagi dengan 2. 1 per 2 ni kan bahagi ni. 1 per 2 darab dengan 10. Maksudnya 10 bahagi 2 lah. Akan dapat 5. 5W kuasa 2 tambah dengan yang ni kita boleh kumudahkan je ni. Ini 1, ini sipir 2 ni. Ini 5. Kumudahkan. Di mana kalau kat sini W 2, 1 per 2 darab dengan 2W. Kena dapat 1 lah. 1. Maknanya 1W. Okay, jadi W je kita tulis. Okay, jadi kita pun dapatlah inilah luas untuk di luas trapezium. Okay, macam ni je. Dalam bentuk ungkapan algebra. Okay. Biasanya kan kita akan dapat luas biasanya dalam bentuk nombor kan. Biasanya 500. Cm kuasa 2 ke ikutlah. Tapi sekarang ni kita dalam bentuk algebra. Okay, sebab tajuk kita lah hari ni. Menyelesaikan masalah kembangan yang melibatkan ungkapan algebra. Okay. Okay. Mari kita selesaikan soalan nombor 6 pula. Okay, kalau soalan ini diberi dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk ayat, okey. Cikgu dah ajar kan, dia ada step-step dia iaitu kita faham dulu masalah, kita keluarkan maklumat dia, kita selesaikan, lepas tu kita buat kesimpulan daripada jawapan tu. Ni kita aplikasikan apa yang kita dah belajar ni, kita selesaikan. Pertama kali kita, kita baca dulu soalan dia nak apa. Okey, Hadila berumur 2 tahun. 2 tahun.
lebih muda daripada Kai Yi. Maknanya dia, Hadila ni 2 tahun lebih muda. Hadila 2 tahun lebih muda. Muda. Okey, daripada Kai Yi. Kai Yi. Kai Yi ni. Okey. Jadi Kai Yi ni berapa? Hadila ni berapa? Sebab dia 2 tahun lebih muda ni. Okey. Kita tak tahu kan? Okey, kita baca lagi soalan dia. Dan umur berapa Kai Yi? Ada juga berapa kat sini. Kita tulislah dulu, kita keluarkan maklumat. Berapa Kai Yi? Adalah kuasa 2. Maknanya Kai Yi ni kuasa 2. Bapa dia nanti kuasa 2. Kuasa 2 dari kuasa 2 umur Hadila. Kuasa 2 umur Hadila ni. Okey. Jadi kat sini jika Kai Yi berumur pi tahun. Kai Yi berumur pi tahun. Dia tulis Kai Yi berumur pi tahun ni. Pi maknanya pi lah kat sini. Kai Yi pi tahun. Hitung jumlah umur mereka bertiga. Dia nak tambah semua ni. Ni tambah yang ini, Hadila, tambah umur Kai Yi, tambah nombor bapa dia. Akan dapat berapa. Jadi, kita nak buat ungkapkan jawapan anda dalam bentuk ungkapan algebra. Kita akan dapat soalan yang macam tadi. Yang dalam bentuk ada pemboleh ubah tu. Itulah dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, jadi kita lihat. Hadila umur 2 tahun lebih muda daripada Kai Yi. Maknanya Kai Yi ni P. Dia 2 tahun lebih muda, kita tolaklah 2. Jadi, P tolak 2. Ini untuk umur Hadila. Okey, jadi umur bapa Kai Yi ni adalah 2 kali ganda umur Hadila. Jadi, Hadila mana umur dia? Itu pi tolak 2. Kuasa 2 lah. Sebab 2 kali ganda kan, umur bapa Kai Yi adalah kuasa 2 umur Hadila. Jadi, kita kuasakan 2 umur Hadila ni. Okey. Jadi, dia suruh tambah semua ni. Maknanya tambah semualah. Ungkapkan dalam ni. Hitung umur mereka. Okey, jadi jumlah umur mereka bertiga ini adalah kita tambahlah. Kita tambah Hadila dulu, iaitu P tolak 2. Ini kita tambah dengan umur Kai Yi. P tambah dengan umur bapa Kai Yi, iaitu kuasa 2 umur Hadila. P tolak 2 kuasa 2. Okey, tambah semua ini. Okey, kita selesaikan dulu. Untuk selesaikan, kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, kalau kat sini kurungan ni, kita boleh buat cara ni. Ini cikgu buat macam ni untuk dia sama saja dengan A tolak B kuasa 2. Di mana A ni akan dapat A kuasa 2. Tolak dengan 2. A darab dengan B. Tambah dengan B. Okay, kita akan dapat macam ni jawapan kita nanti. 2 darab dengan AB nanti. Untuk dapat ni. Jadi kita tak payahlah buat. Biasanya kalau kat sini ada juga cara dia kan. Kita buat macam ni. Kita buat kalau ini ada satu lagi cara, iaitu A tolak B, kita darab dengan A tolak B. Ni boleh juga, kita pun kembang satu-satu. Okay, kembangkan satu-satu macam ni. Okay, ni pun boleh juga. Kita akan dapat sama je jawapannya. Okay, iaitu kalau kat sini A kuasa 2, A darab dengan negatif B akan dapat negatif AB. Yang ini negatif B darab dengan A akan dapat negatif AB juga. Negatif B darab dengan negatif B akan dapat positif B kuasa 2. Ini B kuasa 2 ya, lupa. Jadi, ini akan dapat A kuasa 2 tolak dengan A negatif AB dengan negatif AB. Maknanya kat sini, negatif AB tu adalah 1 je. Negatif 1 tolak dengan negatif 1. Akan dapat berapa? Dia hutang RM1, lepas tu dia hutang lagi RM1. Hasil hutang dia adalah RM2 lah. Jadi, negatif 2. Jadi, kat sini negatif 2 AB tambah dengan B kuasa 2. Okey, sama je jawapan dia. Yang ini sama dengan yang ini. Okay, jadi cara dia kita ambil yang mudah lah, yang mana boleh mudah kita ambil. Okay, jadi kat sini P tolak 2 tambah P, kita buat dulu. P tolak 2 tambah P. Kita buat je dulu, kita selesaikan yang ini dulu, iaitu P kita dapat P kuasa 2 tolak dengan 2 A darab B. Maknanya A darab B yang ini, A darab B. Kat sini P darab dengan 2. P darab 2 akan dapat 2P lah. 2P darab pula dengan 2. 2P darab pula dengan 2 akan dapat berapa kat sini? 2P darab dengan 2 akan dapat 4 lah. Negatif 4P. Okay. Jadi akan dapat negatif 4P kat sini. Okay, negatif 4P. Okay, awak boleh pilih kan? Sama ada nak guna cara ni atau apa cara ni. Okay, negatif 4P. Negatif 2
darab dengan negatif 2 kat sini. Maknanya positif B kuasa 2 iaitu 2 darab kuasa 2 akan dapat 4. Okey, positif 4. Okey. Jadi jawapan kita, kita tambahlah semua. Kita tengok. Pembalik ubah dia. P ini P, ini P. Okay, ini P kuasa 2. Okay, kita selesaikan kuasa yang, untuk letakkan jawapan ni, kita letakkan kuasa yang paling tinggi dahulu. Iaitu P kuasa 2. Okay, P tambah P, 2P. 2P tolak 4P. Okay. Dia ada RM2, dia hutang RM4. Jadi bila dah bayar, dia ada lagi still ada hutang RM2. Okay, jadi negatif 2P. Ha, ni pula negatif 2 dengan 4. Negatif 2 tambah 4. Dia ada hutang RM2. Dia dan dia bayar RM4. Jadi baki dia adalah 2 lah. Ha, jadi tambah 2. Okay, jadi hasil jumlah bagi 3 umur ni, Hadilah kaya dengan berapa kaya ni adalah ni dalam bentuk ungkapan algebra. Okay, mari kita lihat nombor 7 pula. Soalan nombor 7 ni kita kena baca betul-betul. Okay, sebab dia agak keliru sikit ni. Sebuah permukaan meja berbentuk segi 4 tepat mempunyai panjang 5x tolak 2. 5x tolak 2 panjang dia. Dan lebar dia adalah x tambah 2. Okey, panjang adalah 5x tolak 2. Dan lebar dia adalah x tambah 2. X tambah 2. Okey. Jadi, Encik Philip ingin meletakkan cermin kaca di atas meja tersebut. Okey, lebar meja yang tidak ditutupi adalah x tolak 3. Lebar cermin yang tidak ditutup. Okey. Lebar meja ni yang tidak ditutup. Tidak ditutup. Adalah x tolak 3. Okey, kita keluarkan informasi dulu eh. Okay. Jadi ungkapkan luas permukaan meja yang tidak ditutupi dengan cermin kaca. Jadi dia nak luas permukaan yang tidak ditutupi dengan cermin kaca itu. Jadi pertama sekali kita telakar dulu, lakar dulu. Okey, lakar dulu. Iaitu kat sini meja dia adalah berbentuk segi 4 tepat kan? Segi 4 tepat. Jadi panjang dia kat sini lah, panjang dia adalah 5x tolak 2. Yang ini pun samalah. Okey. Lebar dia adalah ini lebar. Atas ke bawah samalah, x tambah 2. Okey, jadi untuk cari luas dia cakap lebar meja yang tidak ditutupi dengan cermin. Lebar. Mana lebar? Ini lebar tadi kan? Ini lebar. Lebar kita ini adalah panjang. Okay, panjang. Jadi dia cakap lebar meja yang tidak ditutupi dengan cermin. Okey, maknanya lebar inilah lebar. Ini lebar. Okey, lebar. Dia cakap tidak ditutupi dengan cermin. Maknanya kat sini je lah. Contohnya sampai sini saja. Okey, sampai sini saja. Cermin dia yang muat. Okey, ini cermin. Okey. Yang tidak ditutupi, lebar yang tidak ditutupi dengan cermin adalah kat sinilah. Ni lebar kat sini. Yang cikgu highlightkan hitam ya. Okay, kat sini sampai sini lebar dia. Ialah x tolak 3. Lebar dia. Okey, jadi untuk kira luas permukaan meja yang tidak ditutupi dengan cermin kaca, kat sinilah luas dia. Ni. Ni luas luas yang tidak ditutupi dengan cermin ni. Okey, kita kira luas petak ni saja, iaitu di mana luas yang tidak ditutupi dengan cermin ni okey adalah sama dengan panjang darab lebar. Okey, jadi panjang dia samalah kat sini, iaitu kat sini adalah 5x tolak 2. Jadi 5x tolak 2 kita darab dengan lebar dia, iaitu yang kecil kat sini ni panjang darab lebar kan, iaitu x tolak 3. X tolak 3. Jadi kita darab macam biasa. Di mana yang ini 5x kita darab dengan x akan dapat 5x kuasa 2. 5x darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 15x. Itu negatif 2 darab dengan x akan dapat negatif 2x. Negatif 2 darab dengan negatif 3 akan dapat positif 6.
Okey, jadi sampai kat sini kita permudahkan di mana kita lihat kat sini adalah X sini adalah pemboleh ubah yang sama ini. Jadi kita boleh permudahkan iaitu 5X kuasa 2 negatif 15X tolak 2X akan dapat dia hutang RM15. Lepas tu dia hutang lagi RM2. Jadi baki hutang dia adalah negatif 17 lah. 15 dengan 2 dia hutang. RM15 lepas tu dia hutang pula RM2. Jadi total hutang dia adalah RM17. 17X. Jadi kat sini adalah negatif 17X tambah 6. Okey. Jadi inilah dalam bentuk apa? Meter. Jangan lupa ya. Meter. Jadi inilah luas permukaan meja yang tidak ditutupi dengan cermin ini. Okay. Adalah sebanyak 5X kuasa 2 tolak 17 tambah 6. Okey, untuk soalan nombor 8, hitungkan panjang LM dalam sebutan Y. Okey, panjang LM dalam sebutan Y. Okey, kita tengok rajah kita ialah bentuk apa ni? Bentuk segitiga bersudut tegak kan? Okey, jadi dia nak panjang LM mana L? Ini L, ini M kan? Dia nak panjang ini. Berapa? Okey, jadi untuk kira panjang ini kita tengok segitiga ni bersudut tegak kan? Jadi kita kena guna apa ni? Pythagoras theorem kan? Okey, segitiga bersudut tegak. Dia mestilah akan melibatkan ini teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, yang awak dah belajar sebelum ni iaitu A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, di mana bentuk segitiga kita kalau yang ini ni dia punya apa ni? Sudut tegak 90 darjah. Ini A, ini B dan setentang dengan sudut tegak ini adalah hipotenus iaitu C lah. Sama dengan C ni. Okey, jadi untuk kira dia kat sini kita buat cara macam ni. Okey, jadi nak kira dia adalah kita tambahlah semua ni untuk dapatkan ini. Kalau kat sini B lah. B kita berapa? LM ni. Ini M, ini L. B kita berapa? Jadi kita pun ikut formula Pythagoras theorem ni. Teorem Pythagoras yang awak dah belajar ni. Okey. Mari kita buat. Iaitu A dulu. Kita start dengan A. Inilah A. Ini A. Ini B. Ini C. Okey. Jadi kita pun tambahkan. Iaitu A kita adalah 4Y tolak 1. Ingat kuasa 2 eh. Okey. Tambah dengan B kita. B kita apa? L dengan M lah. Okey. L dengan M. Okey. Ingat kuasa 2. Sama dengan C. C kita mana? Ini 7Y. Tolak 3. Okey, ini C. Kuasa 2. Okey. Kita pun macam biasalah kembangkan. Kembangkan di mana kalau 4Y tolak 1 ni, kita boleh buat 2 kali. Yang macam cikgu terang tadi iaitu 4Y ni tolak 1 kuasa 2. Kita boleh selesaikan dia guna 4Y tolak 1 darab dengan 4Y tolak 1. Dia 2 kali ni kan kuasa 2 ni ataupun kita boleh guna yang ini iaitu ini sama dengan A tolak dengan B kuasa 2. Kita boleh guna sama dengan ini adalah A tolak B kuasa 2. Kita dapat A kuasa 2 tolak dengan berapa? 2AB tambah dengan B kuasa 2. Ataupun guna cara ini. Okey, jadi kalau kat sini kita nak guna cara mana ikutlah. Kalau kat sini kembangkanlah satu-satu pula. Kalau yang ini kita guna je formula ini. Okey, A kuasa 2. Jadi kita kuasa 2 kan yang ini dahulu. 4 lah kalau kat sini. Okey, 4 eh. 4Y kuasa 2 akan dapat 16Y kuasa 2. Okey, lepas tu tolak. Tolak dengan ini. A darab dengan B. A darab dengan B. Inilah 4Y darab dengan negatif 1 akan dapat negatif 4Y. Darab pula dengan 2. Tengok kat sini. Okey, darab dengan 2 akan dapat negatif 8Y. Okey. Tambah dengan B kuasa 2 iaitu inilah negatif 1 kuasa 2 akan dapat 1. Okey. Tu tambah dengan inilah LM kuasa 2. Okey, ini kita kurangkan dia. Kurangkan dia. Tambah dengan ini 7Y. 7Y kuasa 2 akan dapat 49Y kuasa 2. Tolak dengan 7 darab 3 21. 21Y. Darab lagi dengan 2. Ikut formula ni. Ni.
darab dengan 2 dapat negatif 42y. 42y. Okey, 42y. Tambah dengan negatif 3 kuasa 2. Negatif 3 darab dengan negatif 3 akan dapat positif 9. Okey, jadi kita pun selesaikan. Dia nak LM, panjang LM saja kan? Okey, jadi kita kena kosongkan ini. Ini kita jadikan dia kosong. Ini kita jadikan dia kosong. Okey, untuk dapatkan nilai yang kat sini nanti. Okey, jadi untuk dapatkan nilai, untuk jadikan dia kosong, kita tolaklah. Okey, kat sini 16y kan? Jadi 16y kuasa 2 kena tolak dengan 16 kuasa 2 lah untuk dapatkan dia kosong kan. Tolak dengan 16y kuasa 2. Ini kita turunkan balik negatif 8 kita. Negatif 8y nak jadikan dia kosong kita kena tambah dengan 8y. Okey, so kita tambah sebab nak dapatkan kosong. Negatif 8 tambah dengan 8 kena dapat kosong kan. Okey. Ini yang seterusnya 1 pula. 1 tambah 1. Akan tolak dengan 1 untuk dapatkan dia kosong. Okay, yang ni kita salin je balik iaitu tambah dengan LM kuasa 2. Okay, sama dengan 49 ni. Okay, kita cikgu letak kat bawah kan. 49. Ini 49y kuasa 2. Kita yang ini kan yang belah kiri ni kita nampak tak? Yang ini negatif 16 dengan 8 dan juga negatif 1 ni kita kena buat yang sama juga dekat kanan. Jadi 49y kuasa 2. Yang ni pun kita samakan dia. Tolak dengan 16y kuasa 2. Ha, kita salin balik. Ini soalan kita. Negatif 42. Negatif 42y. Tambah dengan 8y. Okey. Lepas tu tambah dengan 9 kan. Ha, ni. Ini kan sama dengan ni. Kita ambil yang ni. Okey. Tambah dengan 9. Yang belah kanan pun kita kena tolak dengan 1 juga. Okey, barulah seimbang ni nampak tak ni. Ni sama ni, negatif 16. Ni pun negatif 16. 8y, ni pun 8y, negatif 1. Ni pun negatif 1. Okey, bila kita tambah ataupun tolakkan di sebelah kiri, yang kanan pun kita kena samakan dia juga. Okay, jadi kita selesaikan. Kita akan dapat 16 tolak 16 ini dah confirm kosong. Ini pun kosong sebab kita nak kosongkan dia lah ni. Kita buat tolak dan juga tambah ni yang sebelah kiri ni. Okey, tinggal LM saja. Jadi LM kuasa 2 sama dengan ini. Kita selesaikan yang ini. Ni yang selesaikan yang ni. Okey, jadi 49y kuasa 2 tolak 16y kuasa 2 akan dapat 33. 33y kuasa 2. Okey. Lepas itu ini pula. Ni kita yang sama pembolik ubah ni kita ni sama pembolik ubah kan. Okey, kita selesaikan ini sama dengan pembolik ubah ini. Yang ini sama. Jadi kita boleh kiralah. Okey, jadi yang ini pula. Iaitu 42y tambah 8y akan dapat berapa? 30 negatif eh, negatif sebab dia hutang ni. Hutang lagi dia lagi banyak daripada ni nombor yang positif ni. Jadi dapat negatif 34y. Ini 9 tolak 1 akan dapat 8. Okey, positif 8. Okey, jadi ini jawapan kita. Okey. Tak siap lagi ni sebab apa? Sebab kat sini dia kuasa 2 ini. Ini awak nampak tak kuasa 2 ni? Ini kuasa 2. Okey, jadi kita nak LM saja kan. Okey, jadi kita kena hapuskan kuasa 2 di mana kita punca kuasakan kedua-dua ni. Punca kuasakan kedua-dua belah ni. Okey, ni kita punca kuasakan, ini pun kita punca kuasakan juga. Okey, jadi punca kuasa dengan kuasa kita boleh hapuskan. Tinggallah LM sahaja. Yang ini kita biarkanlah dia macam ni je jawapan dia. Iaitu punca kuasa 33y kuasa 2 tolak 34y tambah 8. Okey. Inilah jawapan untuk kita dapatkan panjang LM kita ini. Ni panjang LM kita ni. Okey, dapatlah ini dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, dalam bentuk Y lah ni tadi soalan kita ni. Mana soalan kita ni? Okey, ni hitungkan LM dalam sebutan Y ni. Okey, ni dalam sebutan Y ni. Dia ada Y kat sini lah ni. Dapat. Okey, macam ni lah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Okey.
Okey, jadi itu sajalah soalan, penyelesaian soalan yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Okey, sekian. Terima kasih.